Para ulama mutakallimin, apa itu mutakallimin? Ulama yang ahli dalam perdebatan mengatakan ad-dinu aqlun ladina liman la aqlalah. Agama itu logis. Dan agama menjadi sempurna bagi orang yang menggunakan akalnya. Itu bagi orang yang menggunakan pendekatan akal. Bagi orang yang menggunakan pendekatan hati, dia akan mengatakan ad-dinu qalbun, hati itu, agama itu adalah hati. Ladina liman la qalbalah. Agama tidak akan sempurna kalau tidak menggunakan hati. Ketika akal tidak mampu, tinggal turunkan saja. Akal kita dibatasi oleh Allah. Nah, dalam konteks keterbatasan ini, enggak usah susah, turunkan saja kemana? Ke hati. Maka ketika kita membaca Quran tidak mampu memikirkan secara akal, menggunakan saintis modern yang masih belum terjawab, sudah turunkan saja. Enggak usah naik-naik dulu, nanti susah turunnya. Turunkan kemana? Ke hati. Dan itu bagi Allah adalah perkara yang sangat mudah.